بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Faqihwanin fiddin, wa akhwati fil lah kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan. Rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Akan terjadi berbagai macam fitnah yaitu musibah dan malapetaka yang menimpa umat manusia keributan kericuhan perselisihan dan berbagai macam kemungkaran serta kezaliman Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan bimbingan kepada kita. Bagaimana kita mensikapi fitnah-fitnah tersebut? Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitan." Akan terjadi berbagai macam fitnah. Al-qa'id fiha khairu min alqa'im orang yang duduk di masa fitnah tersebut lebih baik daripada orang yang berdiri walqa'im fiha khairu min almashi dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan menuju kepada fitnah itu. Wal mashi fiha khairun minas sa'i. Dan orang yang berjalan masih lebih baik daripada orang yang berlari menuju kepada fitnah itu. Wa may yushrif laha tashtashrifhu. Dan barang siapa yang mencoba masuk ke dalam fitnah, maka dia akan binasa. Waman wajada malja'an Dan barang siapa mendapati tempat berlindung, hendaklah dia berlindung padanya. Jemaah sekalian, hadis yang mulia ini bermakna menyuruh kita menjauh dari berbagai macam fitnah, jangan mendekat, jangan ikut campur, jangan masuk ke dalamnya, baik dengan lisan kita, ataupun anggota tubuh kita, atau tindakan-tindakan kita, atau tulisan-tulisan kita. Sekarang, medsos. Kita mengetik dengan jari kita, itu adalah perwakilan dari lisan dan hati kita. Maka, menjauh darinya, jangan masuk kepadanya. Inilah pesan Nabi Muhammad SAW kepada kita: untuk menjauhi keributan, menjauhi perselisihan, menjauhi kemungkaran menjauhi kezaliman, menjauhi kecurangan, menjauhi semua yang bisa menjerumuskan kita dalam kesesatan. Maka kita akan menjadi orang yang berbahagia. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Abu Daud dari sahabat yang mulia Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna sa'ida laman junni fitan Inna sa'ida laman junni fitan Inna sa'ida laman junni bal Wa Walaman ibtulia fa fawahan Tiga kali beliau mengatakan Sesungguhnya orang yang berbahagia itu Yang dijauhkan dari fitnah-fitnah, sesungguhnya orang yang berbahagia itu yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Sesungguhnya orang yang berbahagia itu yang dijauhkan dari fitnah-fitnah. Dan apabila dia diuji dengan fitnah, maka dia bersabar, maka itu sangat menakjubkan. Inilah jemaah sekalian, kunci kebahagiaan di masa-masa fitnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menjauhi. Jangan masuk ke dalamnya. Tetapi apa yang terjadi hari ini? Semua orang seakan-akan merasa berhak untuk berbicara. Semua orang mentang-mentang punya FB. Semua peristiwa dia komentari. Asal ada berita yang bisa bikin ramai, dia sebarkan. Entah kepentingan apa di balik itu, yang jelas itu tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW yang menyuruh kita untuk menjauh dari berbagai macam fitnah, apalagi terkait dengan urusan orang banyak. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan bimbingan kepada kita untuk urusan-urusan besar, urusan orang banyak, urusan negara, urusan politik. Jangan semua orang mau masuk ke dalamnya untuk memberikan komentar, untuk berbicara ngasih fatwa, dan lain-lain. Dalam surat An-Nisa ayat ke-83, Allah mengingatkan kita wa idza ja'ahum minal amni awil khaufi apabila datang kepada mereka peristiwa atau berita tentang keamanan dan ketakutan kata Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau maksud ayat ini tentang urusan orang banyak yang bisa memberikan pengaruh pada stabilitas keamanan orang banyak. Ketika datang kepada mereka, peristiwa-peristiwa itu langsung mereka sebarkan. Subhanallah. Ini celaan Allah di dalam Al-Quran. Dan kita lihat tiap hari terjadi di hari ini. Terutama di medsos. Allah celah, ini celaan. Ayat ini bermakna celaan. Ketika datang kepada mereka berita-berita, peristiwa-peristiwa tentang urusan orang banyak, mereka langsung menyebarkannya. Mereka langsung memberi komentar-komentar, "Berfatwa seakan-akan mereka yang ahlinya di situ, padahal tidak." Bagaimana seharusnya jemaah sekalian dalam permasalahan-permasalahan besar ini, kata Allah. Walau radduhu rasul wa ila ulil amri minhum, la minhum. Seandainya urusan itu mereka kembalikan kepada rasul yaitu ketika beliau masih hidup dan kepada para ulama di kalangan mereka maka orang-orang yang menginginkan kebenaran mereka akan dapatkan dari rasul atau dari para ulama tersebut makanya berdasarkan ayat ini para ulama menjelaskan termasuk manhaj ahlus sunnah wal jamaah, terutama di masa-masa fitnah, kita merujuk kepada ulama-ulama besar. Terutama ulama-ulama yang sudah tua umurnya, dan mendalam ilmunya. Dan Rasulullah SAW bersabda, Al-barakatum ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama orang-orang tua kalian. Maksudnya, yang sudah tua umurnya dan mendalam ilmunya, terlebih lagi di masa-masa genting, kalau kita merujuk kepada anak-anak muda yang masih sulit menahan emosinya, seringkali ilmu mereka terkalahkan dengan emosi mereka, maka ini salah satu penyebab terjadinya kerusakan anak-anak muda yang emosinya mengalahkan ilmunya atau yang bodoh yang nggak punya ilmu semua berkomentar semua berbicara di masa-masa terjadi kekisruhan keributan maka akan terjadi berbagai macam kekacauan itu lebih besar lagi menjadi lebih besar lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga telah mengatakan mengabarkan kepada kita mengingatkan kita akan datangnya zaman tersebut. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Al Hakim dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakunu 'alan nasi sanawatun khaddaat. Akan terjadi pada manusia tahun-tahun yang penuh dengan tipu daya. Penuh dengan kecurangan. Banyak orang melakukan kecurangan di tahun-tahun itu. Yusaddaku fihal kaadzib wa yukadzdzabu as shadiq. Di masa-masa itu orang yang tidak jujur, pendusta dipercaya. Dan orang yang jujur didustakan. Wa yu'tamanu fihal kha'in wa yukhawwanu fihal amin. Orang yang berkhianat dipercaya. Orang yang amanah dikhianati. Ini masa-masa yang akan datang telah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak amanah itu yang dipercaya. Kenapa? Hebat pencitraannya. Luas iklannya karena dia punya uang sedangkan yang amanah tidak dipercaya didustakan. dan kata Nabi SAW, Alaihi Wasallam di masa-masa itu akan berbicara aruay Kila wama ruay ditanyakan kepada beliau ya Rasulullah siapa itu aruay maka Nabi SAW Wasallam bersabda Ar-Rajul fi Amril orang bodoh yang berbicara tentang urusan orang banyak inilah jamaah sekalian mungkin sudah kita saksikan hari ini apa yang dikabarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak orang bodoh berbicara tentang urusan orang banyak siapa yang dimaksud orang bodoh di sini apakah bodoh dia nggak ngerti fisika nggak ngerti matematika, nggak ngerti ilmu bisnis, tidak mengerti ilmu politik yang mereka pelajari hari ini, bukan, bukan itu yang dimaksud orang bodoh, tapi tidak ngerti ilmu agama. Karena ilmu agama inilah solusi. Al-Quran dan Sunnah sesuai pemahaman ahlu Sunnah wal Jamaah itulah solusi untuk setiap permasalahan kita. Tapi orang-orang bodoh yang tidak ngerti ilmu agama ini, mereka yang berbicara tidak merujuk kepada para ulama. Maka jemaah sekalian, Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita bimbingan, jalan selamat untuk menghindari segala keributan ini, menjauh darinya, menjauh darinya. Kemudian, jemaah sekalian, pada kesempatan yang mulia ini juga. Kami ingin menyampaikan nasihat dan renungan untuk saudara-saudara kita yang suka melakukan demonstrasi. Kalau ada saudara-saudara antum, kawan antum yang suka melakukan demonstrasi, ajaklah mereka merenung. Ajaklah mereka berbicara baik-baik, memberikan nasihat untuk memikirkan dampak perbuatan mereka itu di masa yang akan datang. Maka jemaah sekalian, pada kesempatan ini marilah kita renungkan mudarat-mudarat yang ditimbulkan dari aksi-aksi demonstrasi. Kita tidak berbicara di satu negeri, tapi di seluruh negeri, terutama di negeri-negeri kaum Muslimin, dan kita mengatakan kita merasakan yang sama apabila kaum Muslimin disakiti. Kita terluka, kita marah. Tetapi mungkin kita beda dalam menyikapi hal tersebut. Kita tidak melakukan demonstrasi. Kenapa? Karena mudarat-mudaratnya sangat banyak. Mudarat yang pertama yang ingin kita ajak mereka merenung untuk memikirkan mudarat ini jangan sampai timbul. Demonstrasi itu akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Apa mudarat yang lebih besar itu? di antaranya adalah hilangnya nikmat keamanan dan tumpahnya darah kaum muslimin. Ini jemaah sekalian. Bukan kita tidak setuju merubah kemungkaran. Yang tidak kita setuju adalah caranya yang memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Jadi tidak tepat. Kalau mereka mengatakan ini berdasarkan dalil Man fal ya akhi antum salah paham kalau pakai dalil itu barang siapa melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya kemudian diartikan itu demonstrasi itu tidak benar bukan seperti itu cara merubah kemungkaran demonstrasi itu adalah kemungkaran itu sendiri yang dianggap hal yang ma'ruf. Katakanlah benar, demonstrasi cara merubah kemungkaran dengan tangan. Tetapi jemaah sekalian, syariat mengajarkan kepada kita, tidak boleh merubah kemungkaran, lalu memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Ingat, ketika para sahabat minta izin kepada Rasulullah SAW, untuk memberikan hukuman sepantasnya kepada orang-orang munafik di kota Madinah, terutama gembongnya Abdullah bin Ubay bin Salul, karena mudarat yang mereka timbulkan itu luar biasa, sampai-sampai hampir menghancurkan negara kaum Muslimin. Itu yang dilakukan orang munafik di kota Madinah. Perbuatan-perbuatan mereka seringkali sampai menghilangkan nyawa kaum Muslimin, orang-orang munafik. Luar biasa bahaya mereka. Para sahabat pun minta izin untuk memberikan hukuman yang sepantasnya kepada mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan hukuman mati kepada Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka apa jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Da'hu. La yatahadatsun nas anna Muhammadan ia biarkan dia agar manusia tidak kemudian mengatakan Muhammad membunuh para sahabatnya hadis ini sahih diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim Rasulullah SAW alaihi wasallam tidak menggunakan kekuatan tangan beliau untuk merubah kemungkaran orang yang sangat bermudarat kepada Islam bukan muslim munafik munafik itu lebih berbahaya daripada orang kafir Orang kafir sudah jelas-jelas kita lihat terang, jelas bahayanya munafik, musuh dalam selimut lebih berbahaya. Apalagi kalau masih saudara kita sama-sama Muslim, orang munafik saja, Rasulullah SAW tidak menggunakan kekuatan tangan menghabisi mereka untuk merubah kemungkaran mereka. Kenapa beliau khawatir muncul mudarat yang lebih besar? Apakah ada orang yang mengatakan, "Kalau begitu, Rasulullah SAW, jika tidak merubah kemungkaran, tidak dengan tangan, berarti lemah imannya." Apakah ada orang yang berkata begitu? Tidak, jemaah sekalian. Tidak begitu. Nabi SAW yang paling kuat imannya, kita semua yakin, tidak ada orang yang mengatakan, "Nabi SAW lemah imannya karena tidak merubah kemungkaran dengan tangannya." Apalagi dikatakan selemah-lemah iman, jadi jemaah sekalian itu salah paham. Menggunakan hadis itu untuk melakukan demonstrasi, kenapa? Karena cara seperti itu justru akan memunculkan mudarat yang lebih besar. Di antara mudarat terbesar adalah hilangnya nikmat keamanan. Jemaah sekalian, renungkanlah apa yang terjadi di sebagian negeri-negeri kaum muslimin ketika telah hilang nikmat keamanan rumah-rumah mereka hancur masjid-masjid mereka hancur sekolah-sekolah mereka hancur mereka hidup di kam-kam pengungsian berpindah dari satu tempat pengungsian ke tempat pengungsian yang lain makan pun susah kadang makan kadang tidak di musim dingin mereka kedinginan di musim panas mereka kepanasan dan setiap saat terancam dengan ledakan-ledakan bom dan serangan-serangan musuh. Itu yang terjadi jemaah sekalian. Beberapa hari yang lalu saya apa namanya nonton sebuah video di medsos. Anak-anak Suriah umur kurang lebih 9 tahun 10 tahun di tes mereka ditulis huruf hijaiyah besar-besar alif ba ta tsa mereka tidak tahu tidak tahu jemaah sekalian bagaimana mau tahu sekolahnya sudah hancur dia hidup di pengungsian bagaimana mau belajar pengungsiannya tidak aman masih berpindah-pindah terancam diserang udah anak umur 9 tahun 10 tahun tidak tahu huruf hijaiyah itu di suriah belum lit Negeri-negeri yang lain, ketika hilang nikmat keamanan, maka kita harus bersyukur dengan nikmat keamanan ini. Kemudian, takutlah apabila kita melakukan aksi-aksi demonstrasi, lalu dengan sebab perbuatan kita, atau mungkin kita terlibat sedikit maupun banyak, kemudian hilang nyawa seorang Muslim. Apakah yang hilang itu dari? anggota masyarakat atau aparat. Sama-sama muslim. Katakanlah kita sebut mereka curang. Mereka zolim. Apakah pantas nyawanya dihilangkan? Ketahuilah jemaah sekalian, menghilangkan nyawa seorang mukmin itu ancamannya berat sekali. Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 93. وَمَا يَقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَأَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَدِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ wa a'adda lahu adzaban barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja perhatikan mukmin barang siapa membunuh seorang mukmin mukmin itu kan ada mukmin yang imannya baik ada mukmin yang lemah iman yang mencakup semuanya walaupun dia lemah iman tapi dia masih mukmin maka barang siapa membunuhnya dengan sengaja balasannya adalah neraka jahanam dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya dan Allah melaknatnya dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Hati-hati jamaah sekalian, jangan sampai turunnya kita ke jalan lalu kita terlibat menghilangkan nyawa seorang muslim. Itu kalau satu orang yang korban. Bagaimana kalau terjadi keributan, kerisuan, enggak jelas lagi. Entah siapa yang kita pukul, entah siapa yang kita bunuh. Dan sudah berapa banyak orang? Subhanallah. Rasulullah SAW mengingatkan kita. Lazawalu hadhi dunya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya se nyawa seorang muslim atau membunuh seorang muslim. Maka ini yang perlu kita ajak saudara kita yang melakukan demonstrasi untuk merenung untuk memikirkan apa dampak dari demonstrasi tersebut. Apakah mereka bisa menjamin tidak akan terjadi kerusuhan? Apakah mereka bisa menjamin tidak akan tersusupi oleh provokator? Tidak ada yang bisa menjamin jemaah sekalian. Maka Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk menjauh dari berbagai macam fitnah tersebut. Itu fitnah, keributan, perselisihan antara sesama muslim. Begitu pula jemaah sekalian, kita ajak mereka merenung, termasuk mudarat yang sangat besar. Sekedar kita membuat satu kompleks perumahan terganggu, atau membuat orang sulit lewat di jalan, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud dari sahabat yang mulia Muadz bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man dayyaqa manzilan aw qata'a tariqan fala jihadalahu." Barang siapa menyempitkan perumahan Atau memutus jalan, membuat orang sulit lewat, maka tidak ada jihad baginya. Itu kalau dia sedang berjihad, dan Nabi SAW menyampaikan hadis ini kepada para mujahid sejati, para sahabat Nabi Muhammad SAW berjihad. Beneran, lawannya orang-orang kafir, tidak ada jihad melawan sesama Muslim, bukan? Itu jihad. Melawan, membunuh sesama Muslim yang tidak seharusnya dibunuh. Ini para mujahid yang berperang melawan orang-orang kafir. Bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW mengingatkan mereka: "Hati-hati, gerakan kalian! Jangan membuat perumahan menjadi sempit, mengganggu warga, membuat orang sulit lewat. Tidak ada jihad bagi kalian." kalau kalian melakukan itu. Maksudnya pahala jihadnya hilang. Pahala jihadnya hilang. Itu kalau berjihad beneran. Bagaimana lagi kalau yang mereka lakukan bukan jihad. Dan ini juga pantas direnungkan. Mudarat yang besar. Yaitu demonstrasi itu termasuk kategori tasyabuh. Menyerupai orang kafir. Memangnya dari mana demonstrasi itu jamaah sekalian? Demonstrasi itu berasal dari orang-orang kafir, dan demonstrasi itu merupakan bagian penting dari demokrasi. Makanya, di negara-negara demokrasi, demonstrasi itu dilindungi oleh undang-undang, dan kita sudah tahu, demokrasi itu bukan dari kaum muslimin, maka melakukan demonstrasi termasuk ikut-ikutan kepada mereka. Padahal Nabi SAW telah mengingatkan, Man tashabbah biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Kenapa dia terancam menjadi bagian dari mereka? Karena menyerupai mereka termasuk wala kepada mereka. Termasuk sikap loyalitas kepada mereka. Bagaimana mungkin kita mau memperjuangkan Islam dengan cara bersikap loyal kepada orang-orang kafir. Itu cara mereka, dan mereka senang kita ikut melakukannya. Dan mereka tahu, demonstrasi itu sangat besar potensinya untuk menghancurkan satu negeri yang terjadi di Suriah. Itu berawal dari demonstrasi, begitu pula pernah dulu terjadi pembantaian di Mesir, di Tunisia, di Libya, dan lain-lain. Itu awalnya dari demonstrasi. Walaupun jemaah sekalian, walaupun tuntutan mereka sebagian itu tercapai, mereka ingin mengganti penguasa. Tercapai tuntutan mereka, tetapi telah terjadi mudarat yang lebih besar, telah terjadi mudarat yang lebih besar. Maka, jemaah sekalian, syariat yang agung ini memberikan bimbingan kepada kita agar semua yang kita lakukan mendatangkan maslahat kalaupun mengandung mudarat, mudaratnya lebih kecil, maslahatnya lebih besar. Kalau mudaratnya lebih besar, tidak boleh. Apalagi kalau hampir-hampir tidak ada maslahatnya, hanya mudarat yang lebih banyak mendominasinya. Jadi jemaah sekalian, ini yang harus dipikirkan. Kemudian mengeluarkan perempuan ke jalan. Perempuan itu kata Allah, waqafna buyutikunna. Tinggallah kalian di rumah-rumah kalian supaya tidak jadi bahan tontonan orang. Yang berdemo pun sengaja pengen ditonton. Selfie-selfie kan nanti masuk medsos, laki-laki dan perempuan. Mungkin kalau mereka nggak selfie-selfie sedikit yang nonton. Tapi faktanya begitu. Seharusnya wanita itu disimpan ditutupi. Makanya disuruh tinggal di rumah, bukan dijadikan bahan tontonan. Kemudian ada sebuah kisah yang mungkin bisa juga menjadi renungan tentang penguasa yang sangat zolim di masa Al Imam Ahmad rahimahullahu taala. Para penguasa di masa hidup beliau itu sangat zolim. Dan dosanya sudah sampai tingkat kekafiran, hanya saja belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran sehingga masih dianggap Muslim. Dan luar biasa kezalimannya menyiksa dan membunuh kaum Muslimin, bahkan ratusan ulama, bukan hanya di penjara, bukan hanya dikejar-kejar sampai lari ke negeri orang tidak. Ditangkap di penjara, disiksa dan ada yang mati. Tidak sedikit yang mati. Dan Imam Ahmad rahimahullah termasuk yang hampir mati, hampir saja. Sedikit lagi beliau hampir hilang nyawanya karena betapa dahsyatnya siksaan yang beliau rasakan. Maka disebutkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam kitab beliau Al-Adab Asy-Syar'iyah. Qala Hambal, berkata Hambal. Ijtama'a fuqaha Baghdad fi wilayatil washiq. Telah berkumpul para ulama di kota Baghdad di masa pemerintahan Al-Wasik ila Abi Abdullah yakni Imam Ahmad bin Hambal Rahimahullah taala. Mereka berkumpul minta pendapat Imam Ahmad rahimahullah. Apa kata mereka? Innal amra qad tafaqama wa fasha ya'nuna idhar al bi qur'an wa ghairi Sesungguhnya kata mereka, kezaliman penguasa ini sudah semakin parah. Sudah merajalela. Apa yang mereka maksudkan? Kekufuran Al-Quran itu makhluk Ini Kufur jemaah sekalian Bukan hanya Dosa kecurangan biasa Ini sampai tingkat kekufuran Bersamaan dengan itu Menyiksa para ulama Bahkan membunuh para ulama Bukan orang-orang biasa yang dia bunuh Luar biasa Kezolimannya Kata mereka wala bi wala sultanihi. Kami tidak ridho kami tidak ridha dengan pemerintahannya dan kepemimpinannya. Fana Maka Imam Ahmad menasihati mereka. Perhatikan jemaah sekalian. Dan Imam Ahmad ini korban dan termasuk korban yang paling parah oleh pemerintah yang zalim di masa itu. Tapi lihat bagaimana seorang imam Ahlus sunnah berpegang teguh dengan sunnah. وقال, beliau ber, beliau berkata Alaikum bil ingkar fi kulubikum Hendaklah kalian mengingkari penguasa kalian dengan hati kalian. Ada orang yang mengatakan payah Imam Ahmad. Apakah ada yang mau mengatakan sekarang Imam Ahmad payah? Imannya paling lemah. Tidak jemaah sekalian. Karena Imam Ahmad tahu di saat kondisi seperti itu, itu yang paling tepat. Kalau mau merubah dengan lisan tidak sanggup dengan tangan, apalagi malah akan memunculkan kemungkaran yang lebih besar, maka beliau suruh mengingkari dengan hati. Apa ada yang berani mengatakan, "Imam Ahmad lemah iman?" Tidak jemaah sekalian, ini orang yang berilmu, semua umat Islam mengakui. Kemudian beliau berkata, Wala dan mintoatin dan jangan kalian lepaskan tangan kalian dari ketaatan. Maksudnya tetap taat, tetap tunduk dan patuh dalam hal yang ma'ruf. Jangan memberontak, jangan melakukan aksi-aksi untuk melengserkan. Tetap tunduk kepadanya. Lihat jemaah sekalian. Padahal ini penguasa yang kejam sekali, zolim sekali sampai tingkat kekufuran dan Imam Ahmad termasuk korbannya kemudian beliau berkata wala asal muslimin dan jangan kalian rusak persatuan kaum muslimin kaum muslimin akan terpecah belah akan berperang antara yang pro dan yang kontra antara masyarakat dan aparat Jemaah ya, sekalian, kalau kaum muslimin bertengkar, berperang, siapa yang tertawa? Orang-orang kafir. Tepuk tangan mereka. Kalau antara masyarakat dan aparat di satu negeri muslim saling berperang. Jangan kita biarkan orang-orang kafir itu bertepuk tangan. Wala tasfiku dima'akum wa dima'al muslimin ma'akum. Dan jangan kalian tumpahkan darah-darah kalian dan darah kaum Muslimin bersama kalian. Hati-hati, tumpahnya darah seorang Muslim ini tidak main-main. Takutlah, apabila kita melakukan aksi-aksi demonstrasi, lalu dengan sebab perbuatan kita, atau mungkin kita terlibat sedikit maupun banyak, kemudian hilang nyawa seorang Muslim. Apakah yang hilang itu dari anggota masyarakat atau aparat? Sama-sama muslim. Katakanlah kita sebut mereka curang, mereka zolim. Apakah pantas nyawanya dihilangkan? Ketahuilah jemaah sekalian, menghilangkan nyawa seorang mukmin itu ancamannya berat sekali. Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 93. وَمَيَّقْتُ الْمُؤْمِنَ مُتَأَمِّدًا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وَغَضِبَ الله عليه ولعنه وَأَعَدَّ لَهُ عذابا عظيما Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Perhatikan, mukmin. Barang siapa membunuh seorang mukmin? Mukmin itu kan ada mukmin yang imannya baik, ada mukmin yang lemah iman. Yang mencakup semuanya. Walaupun dia lemah iman, tapi dia masih mukmin. Maka barang siapa membunuhnya dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia akan diazab dalam waktu yang sangat lama. Allah murka kepadanya, dan Allah melaknatnya, dan Allah menyiapkan untuknya azab yang besar. Hati-hati jamaah sekalian, jangan sampai turunnya kita ke jalan lalu kita terlibat menghilangkan nyawa seorang Muslim. Itu kalau satu orang yang korban. Bagaimana kalau terjadi keributan, kerisuan, enggak jelas lagi. Entah siapa yang kita pukul, entah siapa yang kita bunuh. Dan sudah berapa banyak orang. Subhanallah. Rasulullah SAW mengingatkan kita. zawalu hadhi dunya ahwanu ala Allah min qatli muslim. Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah daripada hilangnya se nyawa seorang muslim atau membunuh seorang muslim. Maka ini yang perlu kita ajak saudara kita yang melakukan demonstrasi untuk merenung. Untuk memikirkan apa dampak dari demonstrasi tersebut. Apakah mereka bisa menjamin tidak akan terjadi kerusuhan? Apakah mereka bisa menjamin tidak akan tersusupi oleh provokator? Tidak ada yang bisa menjamin jemaah sekalian. Maka Rasulullah SAW telah memerintahkan kita untuk menjauh dari berbagai macam fitnah tersebut, itu fitnah, keributan, perselisihan antara sesama Muslim dan pandanglah akibat perbuatan kalian kelak. Jangan ikuti emosi sesaat, pikirkan apa dampak yang kita lakukan. Jangan turuti emosi sesaat kita, yang kemudian kita akan menyesal wasbiru hatta barrun, min fajir dan bersabarlah kalian sampai orang baik bisa beristirahat atau diistirahatkan dari orang yang zolim itu. Artinya apa jemaah sekalian? Sabar itu solusi. Jangan kita kira sabar itu bukan solusi. Sabar itu solusi. Lihatlah bagaimana Allah menghancurkan Firaun. Wa tammat rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Telah sempurna kalimat Rabbmu yang maha baik yaitu menolong Bani Israel dikarenakan kesabaran mereka. Apakah Bani Israel punya kekuatan menjatuhkan Firaun? Tidak. Mereka sabar dan Allah berikan pertolongan. Dan Nabi SAW juga menyuruh kita bersabar. Perhatikanlah jemaah sekalian. Renungkanlah baik-baik hadis ini. Dan tundukkan hati kita kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan kalahkan emosi dan akal kita di hadapan sunnah Nabi SAW. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu fal yasbir. Fa innahu man farakal jama'ata syibran fa mata famitatun jahiliyah. Barang siapa yang melihat kemungkaran dilakukan oleh pemimpinnya, hendaklah dia bersabar. Perhatikan jamaah sekalian, ini perintah Nabi SAW. Kalau kita melihat kemungkaran, kezaliman, kecurangan pada pemerintah kita, Rasulullah SAW menyuruh untuk bersabar. Karena sesungguhnya, barang siapa yang berusaha melengserkan pemerintahnya, menggulingkan pemerintahnya, sejengkal saja, nggak usah banyak. Usahanya nggak banyak, hanya sejengkal. Kemudian dia mati dalam keadaan seperti itu, matinya jahiliyah. Jadi kalau dia membunuh orang dosa besar, kalau dia yang mati, matinya jahiliyah. Begitu pula dalam hadis Usaid bin Hudair radhiyallahu anhu juga diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satalqauna ba'di atharatan." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Maka Nabi SAW berpesan kepada kita bagaimana menghadapi para pemimpin seperti ini. Dan apa yang akan kita dapatkan? Kalau kita mengikuti pesan Nabi SAW, beliau bersabda, Fasbiru hatta talqawni alal haut. Maka bersabarlah kalian agar kalian berjumpa denganku di telaga. Maka kita harus khawatir. Kalau kita nggak sabar, kita tempuh cara-cara yang bertentangan dengan syariat, untuk melawan kezoliman pemerintah, kita terancam tidak akan berjumpa dengan Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam di telaga beliau dan tidak bisa minum dari telaga beliau. Walaupun perlu saya ingatkan juga jemaah sekalian, terdapat hadis-hadis Sahih orang yang mendukung kezoliman penguasa dan membenarkan kedustaan mereka, dia juga terancam tidak bisa minum dari telaga Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam. Jadi bersabar itu bukan berarti yang zolim itu kita dukung kecurangan kita dukung kedustaan kita benarkan bukan begitu maknanya sabar itu artinya kita tidak melengserkan pemerintah kita selama dia masih muslim dan itu sepakat ulama hukumnya haram melengserkan pemerintah muslim tidak ada perbedaan pendapat kata An Nawawi Ajma'ah ahlu sunnah ala annahu la yan sultan bil Ahlus sunnah sudah sepakat bahwasanya tidak boleh melengserkan pemerintah karena kefasikan atau dosa-dosa besar yang dia lakukan. Demo itu termasuk kategori pemberontakan dalam syariat. Demonstrasi terhadap pemerintah termasuk kategori pemberontakan. Yaitu, mengkritik pemerintah secara terbuka, dan ini berlaku juga di medsos, mengkritik pemerintah di medsos, atau di mimbar-mimbar, sebagaimana kata Sheikh Nursehimin rahimahullah, ketika beliau menjelaskan hadis tentang pemberontakan pertama sekali terjadi yaitu Dhul Khuwaisirah yang sok menasihati Rasulullah SAW alaihi wasallam kata dia ya Muhammad fa adil. berlaku adillah engkau wahai Muhammad karena kamu tidak berlaku adil maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah hadis ini merupakan akbaru dalilin sebesar-besarnya dalil yang menunjukkan pemberontakan itu terjadi dengan kata-kata bukan hanya dengan senjata bukan hanya dengan senjata tapi juga dengan kata-kata ditambah lagi pemberontakan dengan senjata tidak akan terjadi sebelum ada pemberontakan dengan kata-kata. Nggak mungkin terjadi. Sebelum orang diprovokasi dulu, dipanas-panasi dulu, dengan menjelek-jelekkan pemerintah, mereka jadi panas, kemudian mereka memberontak. Dan jemaah sekalian, ulama Islam seluruhnya sepakat. Ulama ahlu sunnah maksudnya. Seluruhnya sepakat haram hukumnya memberontak. Tidak ada perbedaan pendapat. Kemudian di bagian akhir Imam Ahmad berkata, "Laisa hadza khilaful athar." Perbuatan ini tidak benar. Membangkang kepada pemerintah. Berusaha melengsirkannya. Ini menyelisihi athar, menyelisihi Petunjuk Nabi Muhammad SAW, sebagaimana hadis-hadis yang telah kita sebutkan, yang terakhir jemaah sekalian, kita menjauhi segala keributan, menjauhi fitnah, dan kita bersabar. Lalu, apa yang kita lakukan kalau kita punya kemampuan memberi nasihat yang baik? Berikan nasihat. Dan Nabi SAW telah membimbing kita bagaimana cara menasihati penguasa. Man arada an sultan fala ala niatan. Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan dia tampakkan terang-terangan. Dan ingat, sabar itu solusi, bukan sia-sia. Begitu pula berdoa, itu juga solusi, bukan hal yang sia-sia. Dan juga jemaah sekalian, kita memperbaiki diri kita masing-masing. Kita mendekatkan diri kepada Allah di masa-masa fitnah, itu juga solusi. Paling tidak untuk diri kita sendiri. Dan ini secara umum, menghadapi masa-masa fitnah, kita harus lebih meningkatkan ibadah. Dalam hadis riwayat muslim dari sahabat yang mulia Ma'kil bin Yasar, anhu. Nabi SAW bersabda, Al-ibadatu fil harj, kahijratin ilayya beribadah di masa fitnah di masa terjadi kericuhan, keributan, perselisihan kemungkaran maka pahalanya seperti berhijrah kepadaku jadi pahalanya lebih besar pahalanya lebih besar dan jemaah sekalian mengapa penting kita lebih meningkatkan ibadah di masa-masa terjadi fitnah karena Itulah kunci mendapatkan hidayah dari Allah. Dengan ketakwaan, dengan ibadah, Allah memberikan hidayah kepada hati kita, sehingga terlihat mana yang benar dan mana yang salah. Sebagaimana firman Allah, In tattakullaha, Ya furqanan Kalau kamu bertakwa kepada Allah Allah akan berikan kepada kamu furqan Ilmu untuk membedakan Mana yang benar dan mana yang salah Mana yang bermanfaat dan mana yang berbahaya Dan takwa itu solusi justru itulah solusi terbaik. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahum makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar baginya. Kalau berpadu sabar dengan takwa, maka solusinya semakin kuat. Sebagaimana kata Allah, wa in tasbiru wa la yadurrukum Kalau kamu sabar dan bertakwa, maka Segala tipu daya mereka, rencana-rencana jahat mereka tidak akan membahayakan kamu sedikit pun. Apa yang kamu takutkan, Allah sudah berikan solusi. Kalau kamu sabar dan bertakwa, rencana-rencana jahat mereka akan Allah hancurkan, tidak akan memberi bahaya kepadamu sedikit pun. Hanya masalahnya, kita lebih percaya kepada Allah atau lebih percaya kepada kekuatan kita, masa kita, politik kita, ekonomi kita, maka jemaah sekalian orang beriman tentu dia lebih percaya kepada Allah dan dia lebih tunduk kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam daripada menuruti emosinya atau akal-akalannya. Yang terakhir jemaah sekalian sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: -a'mali fitanan kaki muslim bersegeralah kalian melakukan amal-amal kebaikan untuk menghadapi berbagai macam fitnah yang akan datang bagaikan potongan-potongan malam yang kelam. Ya, fitnah itu akan semakin parah seperti datangnya malam. Semakin malam semakin gelap. Sampai-sampai kata Nabi SAW datang satu masa. Yusbihu fiha rajulu, yusbihu rajulu fiha mu'minan wa kafiran. Yumsi fiha mu'minan wa Akan ada satu masa di mana seseorang pagi harinya masih beriman, sore harinya sudah kafir. Sore harinya masih beriman, pagi harinya sudah kafir. Perhatikan jemaah sekalian, betapa dahsyatnya fitnah di masa itu. Ia udinahu bi minat dunia. Dia jual agamanya dengan sedikit keuntungan dunia. Dia jual prinsipnya, manhajnya demi keuntungan-keuntungan duniawi. Maka hati-hatilah Solusinya kata Nabi SAW Hendaklah kita segera melakukan amal-amal kebaikan Dan diantara amal kebaikan Yang harus lebih kita tingkatkan adalah Mendalami ilmu agama Karena ini kunci segala kebaikan Kemudian mengamalkannya dan berdakwah kepadanya Jemaah sekalian Ini saja yang bisa saya sampaikan Dan mohon maaf Mungkin saya tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan InsyaAllah banyak para ustaz kita di sini yang lebih pantas menjawab pertanyaan-pertanyaan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya juga saya mohon maaf. Wa bilahi Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa salallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa salam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.